Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, sebagai tetangga Indonesia, apa yang saya tahu sedikit tentang Indonesia adalah Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku dan bangsa dengan lebih dari 300 suku dan 700 bahasa yang dituturkan di dalam Indonesia, dan Indonesia menjelma menjadi iaitu miniatur dunia yang memperkaya warna kehidupan guys. Jadi bagi saya sendiri itulah luar biasanya Indonesia, walaupun mempunyai 300 suku tetapi tetap harmoni dan aman. Jadi guys, hari ini kita mahu mentionkan iaitu 10 ciri Chinese Indonesia yang patut kita contohi. Jadi bagaimana videonya guys, tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel Last Day Production dan klik tombol lonceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa guys, saya akan memberi sedikit komentar, dan di tengah-tengah videonya juga saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Yong, utang gue nih yong. Hey, gila. Tahu aja lu, gua lagi butuh duit. Iya. Ini apaan ya? Jadi ternyata sebenarnya lu masih utang gua 40.000, Yong. Gua juga baru tahu. 40.000 utangnya. Pintar berhutang. Okey, sebentar kita tutupkan dia punya serikatannya guys ya. Biar kosong, senang untuk dilihat, luas ya. Okey, kita lanjut. Bagaimana? Ini adalah bagaimana katanya 10 ciri Chinese Indonesia guys ya. Mungkin bukan saja Chinese, saya rasa semua suku pun ada begini ya, tetapi dia lebih fokus pada Chinese yang ada di Indonesia itu. Bagaimana mereka berkawan, bagaimana kehidupan harian mereka guys. Okey, kita lanjut. Aduh gila, ini Enci Adik mirip banget loh. Masa sih? Ini anak saya nih. Hah, iya. Eh, sebentar dia cakap apa tadi? Dia bilang itu kakak ya? Itu adik ya, saya seorang lagi. Okey. Kita lihat apa ya dia. Aduh gila, ini Enci Adik mirip banget loh. Masa sih? Ini anak saya nih. Hah, iya. Aduh, sorry, aku nggak tahu, soalnya aku kira cicinya masih muda banget sih. Nggak apa-apa. Ya, pandai memuji ya. Banyak yang ngomong begitu. Berapa duit? Pandai memuji guys, orang Cina Indonesia ini, orang Tionghoa Indonesia. Pandai memuji ya. Ini salah satu cara dia memuji orang ya. Begitu yang dia maksudkan tuh. Okey, kita lanjut guys. 70. Oh, nih. Ah, bentar kembaliannya. Udah, buat kamu aja. Oh iya, makasih. Jadi gitu caranya kalau dagang. Okey guys, di sini kita bisa belajar ya. Jangan termakan pujian ya. Berarti kalau kita orang memuji kita itu, kita kena tahu benar ke tidak pujiannya itu ikhlas ataupun ada sebaliknya. Seperti inilah. Seperti ini, puji dan lepas itu dapat uang. Orang itu pun mudah dipuji ya. Okey, lagi-lagi kita ke yang lain. Beb, kamu belanja apaan aja, baik banget. Kan kalau lagi konyen semua harus serba baru, Beb. Ya nggak ambil satu mall juga kali kamu beli. Apaan sih? Udah deh, nih tolong parkir mobil aku. Hati-hati ya, masih baru. Tapi sebentar guys, saya suka cara Cina Indonesia ini, Tionghoa, suku Tionghoa di Indonesia ini. Dia bercakap bahasa Indonesia itu fasih ya. Kalau kita tutup mata, kita jangan lihat pandang mukanya, kita fikir memang ini warga lokal. Maksudnya warga lokalnya itu adalah orang yang benar-benar orang Indonesia, bukan Tionghoa ya. Tapi bila buka mata, Tionghoa yang bercakap, yang betul-betul itu memang sama persis seperti orang lokal yang ada di Indonesia sendiri ya. Itu yang luar biasa di sana ya. Beb, kamu beneran mau masuk? Iya dong, masa bercanda. Pasti enak mesra-mesraan di dalam. Mak, apa yang elang anak Yentao? Yentao, koko cin hiao bo. Uy, bisa ngomong Jawa ya? Assalamualaikum, Li Anji. Yuli mau ikat fun ah. Luar biasa guys. Chinese di sana, Tionghoa di sana bisa ngomong Jawa guys. Kalau tiada subtitle bawah tu, saya pun tidak faham apa yang diomongkan oleh keluarga itu tadi ya. Kita lihat sekali lagi ya. Koko Jin Hiao Bo. Oh ya, okey, baiklah. Assalamualaikum, Li Anji. Yuli mau ikat fun ah. Tadi yang mula-mula tadi kan yang ngomong Jawa kan, yang orang yang lebih tua dahulu baru makan sama-sama. Itulah budaya ataupun adat Chinese di sana ya, Chinese Indonesia ya.
dia makan baru kita boleh makan ya. Bohe, bu. Hah? Bohe ya, bohe, bohe. Siap. Ya, hormat orang tua. Harusnya orang tua makan dulu, kemudian barunya anak muda yang makan ya. Kalau belum orang tua makan, jangan anak muda makan dahulu. Itu pengajaran daripada yang ini ya. Pedas. Ping penyisir lah. Ah. Wah, bos suka lah. Cai wah bos suka lah. Kok hoholang kaki cia kaki cia. Aduh, banyak kasih lah. Kaki cia kaki cia. Jadi, kami ini kamu lagi berantem. Enggak, kalau lagi romantis itu. Tidak mudah sakit hati. Ayo, nguya. Mien, 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 nggak usah. Mau cincang ini kuya butuhan. Ya, wajah ya, wajah. Cepainya. Enggak. Cepainya, wajah. Ya, wajah. Ya, tolong bayarkan. Berebut-rebut mau bayar ya kalau dimakan di restoran guys ya. Wah, memang orang begini yang saya suka guys. Bila makan di restoran dia mau bayar. Ya kan? Mau kejar-kejar. Tahu enggak anaknya Tante Mary? Aku dengar-dengar ya katanya anaknya habis diusir dari rumah. Masa? Kenapa? Iya. Gara-gara apa? Mana aku tahu. Telepon ah. Halo, Mer, anak lu gimana sekarang? Oh, begitu. Kepo, kepo ya. Sangat kepo ya. Apa itu? Hai? Uy! Uy! Benarkah guys, orang Chinese di sana bisa minum air yang sangat panas ya? Uy, ini luar biasa nih. Demam. Oh. Wow, ramuan. Oh, berbagai-bagai bisa buat berbagai-bagai ramuan ya. Jamu ya. Orang Chinese sana hebat buat jamu guys ya. Resep dari nenek moyang. Resep dari nenek moyang. Terus mati. Patan. Jago racik obat. Yo. Ini yang bagus, jago racik obat. Ada apa ini? Makan mie bisa panjang umur. Oh. Baru saya ngerti kenapa orang Chinese suka makan mie ya. Karena mie itu kan panjang ya. Kalau makan mie itu bisa panjang umur ya. Oh, baru saya faham ya. Avengers, assemble. Kenapa ni ya? Apa artinya? Saya tidak faham guys. Oh, ya, ya. Kung Fu lebih keren. Ya, kalau kita lihat Chinese ni memang dia lebih pada kalau untuk mempertahankan diri itu mereka Kung Fu ya. Tidak kira lah Chinese Indonesia ke Chinese Hong Kong ke China mana-mana pun kita lihat memang Kung Fu itu adalah salah satu iaitu untuk mempertahankan diri guys. Sama juga kalau kita lihat kalau bangsa Melayu silat ya, silat. Kalau Jawa saya tidak tahu guys. Boleh terangkan di komentar. Kalau bahasa Sunda ke apa saya tidak tahu ya. Mungkin ada traditional cara-cara untuk mempertahankan diri mereka masing-masing guys. Kalau Dayak tidak silap saya yang dia pakai tu shield tu yang kayu tu ada ukir-ukir lepas tu parang ya. Itu Dayak guys ya. Jadi teman-teman kalau apa suku teman-teman, teman-teman bisa komen di bawah komentar bagaimana seni mempertahankan diri yang dilakukan oleh suku teman-teman itu. Okey, kita lanjut. Apa lagi? Kapan itu yang? Tiket pulang, Ci. Pulang? Kan rumah lo di Jakarta. Ya pulang kampung. Kan rumah itu tempat di mana keluarga kita berkumpul. Oh. For Chinese people, apa tadi dia bilang?
For Chinese people, a person life is part of world. The farewell 2019. Iya juga ya, keluarga lu semua di Jambi ya, Yong ya? Iya. Iya. Oh iya, Beb. Koknya nanti makan-makan sama keluarga aku juga ya? Loh, tahun ini makannya sama keluarga aku dong. Ih, enggak bisa gitu dong. Aku kan udah bilang sama papi aku. Loh, kan aku udah janji juga sama keluarga ya? Aku. Ih, kali ini keluarga aku dulu lah. Oke guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi dikabarkan ya, seperti yang kita tahu Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama dan etnis ya, yang membanggakan harmoni yang telah terwujud di antara berbagai komunitas yang ada. Jadi salah satu komunitas yang memberikan iaitu kontribusi signifikan dalam membangun iaitu keberagaman ini adalah komunitas Tionghoa. So guys, dalam video tadi kita telah menjelajahi bagaimana komunitas Tionghoa di Indonesia hidup secara harmonis, aman dan fasih berbahasa Indonesia. Itu yang luar biasanya guys. Seperti yang saya katakan tadi, kalau pejam mata jangan lihat wajah siapa yang betul-betul yang ngomong itu, kita fikirkan memang warga lokal ya, selain daripada bangsa Cina guys. Tetapi kita lihat orang Cina fasih berbahasa Indonesia. Dari apa yang kita reactionkan tadi juga kita lihat komunitas Tionghoa di Indonesia juga telah aktif dalam berbagai kegiatan seni dan budaya, dan mereka terlibat dalam pementasan tradisional Tionghoa, berkolaborasi dengan seniman-seniman lokal dan menyumbangkan iaitu kekayaan seni mereka untuk memperkaya landscape iaitu budaya Indonesia secara keseluruhannya. Dan apa yang lebih bangga buat saya tentang Tionghoa yang ada di Indonesia itu guys, iaitu komunitas Tionghoa di Indonesia menjadi contoh nyata tentang bagaimana keberagaman dapat dihargai dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan harmoni, keamanan dan fasih berbahasa Indonesia bukan hanya tujuan, tetapi kita lihat juga realitas yang terus tumbuh dan berkembang. Jadi guys, semua elemen ini menciptakan iaitu fondasi kuat bagi keragaman Indonesia yang terus menjadi kekayaan bagi bangsa ini. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian? Teman-teman juga bisa komen di bawah komentar. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.